Nah, di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kami mengajak teman-teman sekalian untuk terjun ke lapangan, lihatlah sekitar, ada masalah atau tidak, tertarikkah dengan masalah tersebut, lalu solusinya apa? Nah, saya melihat kalau kegerakan saya masih skupnya seperti ini, akan pelan sekali untuk touch anak-anak Indonesia. That's why saya cari satu platform yang lebih besar lagi. Dan ketika saya coba cari-cari, ketemu yang namanya Elmen, the new Elmen of the Year. Dan akhirnya saya join di situ. Setiap anak muda, khususnya anak muda untuk melek hukum, itu kalau misalnya di sosial media saya, itu saya buatnya dalam bentuk drama semi hukum tentang materi-materi hukum itu ngelola, jadi kayak mengangkat dari beberapa permasalahan-permasalahan yang sering kita jumpai, tapi terkadang kita tidak sadar apabila kita langgar akan ada sanksi hukum yang sudah ada di depan mata. Tapi nah, ini adalah tugas kita sebagai yang punya passion untuk actually empower them. Ini adalah tugas kita sebagai orang yang kita tahu bahwa kita memiliki visi misi tertentu untuk helping others, untuk create impact, untuk juga ngajak nih, merangkul orang-orang yang mungkin kita lihat kayaknya nggak punya passion ya, untuk juga punya passion. Jadi what you love and what you're good at, plus what gives impact to the others, jadi ada dampaknya juga untuk orang lain. Dan kalau misalnya kalian udah kerja, ya kita nggak bisa menafikan bahwa it should also pays the bill gitu ya, emang bisa mensustain hidup kita juga. Nah, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon warna-warni. Sungguh indah alam hutannya yang dihiasi burung-burungnya, apalagi alam lautnya yang tertata bunga karangnya. Kau masih ada sedih.